Andrew Callaway atau Andrew Ananda Brule yang lahir tanggal 29 Januari tahun 2004 adalah anak dari pasangan ayah Chane Callaway atau Aurelien Francis Brule yang merupakan orang Prancis dan ibu Nur Pradawati asli Indonesia berasal dari suku Dayak Kalimantan. Pada tahun 1998, ayahnya Chane Callaway yang masih berusia 18 tahun ke Indonesia untuk menyelamatkan primata Owa. Pasca 4 tahun di Kalimantan Tengah, Chane Callaway menikahi gadis Datak bernama Nur Pradawati pada tanggal 17 Maret tahun 2002. Dari hasil pernikahannya itu, mereka dikaruniai dua orang putra, yaitu Andrew Callaway dan adiknya Enzo Callaway. Andrew Callaway bersama keluarganya tinggal di hutan Kalimantan. Ayahnya Chane Callaway merupakan seorang konservator alam yang mendirikan Yayasan Callaway tahun 1998. Mereka memilih untuk tinggal di dalam hutan demi melindungi satwa liar khususnya orang utan. Andrew Callaway mendeskripsikan dirinya sebagai konten kreator hingga aktivis lingkungan. Mayoritas konten yang sering dibagikan Andrew Callaway berisi edukasi kepada masyarakat tentang hutan dan satwa liar. Kecintaan orang tuanya terhadap alam dan lingkungan menurun kepada Andrew Callaway. Dia pun memutuskan untuk ikut kegiatan orang tuanya dalam menjaga kelestarian alam dan satwa liar di hutan Kalimantan. Andrew Callaway yang masih pelajar ini pun merupakan ranger hutan dan YouTuber. Andrew yang merupakan seorang pencinta alam ini sering mengunggah konten saat dirinya berkeliling di hutan Kalimantan. Andrew Callaway membangun channel YouTube-nya sejak tahun 2017. Salah satu video yang membuatnya dikenal netizen adalah tentang survive 24 jam di hutan Kalimantan yang diunggah pada tanggal 24 Januari tahun 2021. Dia pun pernah tampil dalam podcast Deddy Corbuzier.